Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Jika selalu berharap dan berdoa, kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini, pagi ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini diambil dari Amsal 27 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi belajar tentang firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Rajin berdoa, memuji Tuhan.
berbuat baik kepada sesama. Silakan anak-anak boleh berdoa bersama dengan mama. Selalu sehat, selalu sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.